apa-apaan ini? Tidak boleh ada yang memperlakukan anak-anakku seperti itu. Mana pembawa pesan yang aku utus? Nganu yang mulia. Mudah-mudahan Dewi Bintari bisa menolong anak-anak semua yang mulia. Sudah seharusnya ke Bu Ijo. Apa yang terjadi? Kenapa kamu sampai terluka seperti itu? Maaf, Paduka. Sekelompok pasukan menyerang dia di tengah jalan. Mereka merampas kudanya dan mukulin dia sampai babak belur begini. Yang lebih kasihan lagi, dia harus jalan kaki dari hutan sampai ke istana, Paduka. Keterlaluan! Pantas saja penduduk desa itu memperlakukan anak-anakku dengan kasar. Ini karena suratku tidak sampai ke tangan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Tenang, Naraya. Kebo Ijo yakin Dewi Bintari dan Raden pasti akan menolong anak-anak. Benar, Yang Mulia. Sepertinya Dewi Bintari dan Raden ditakdirkan bersama anak-anak Paduka Raja. Oh, ini tempat apaan sih? Tahu kan, Sopai. Bau pengap, lembab. Oh. Gimana kalau makan ya di sini ya? Terus kita tidur juga gimana nih? Bu Dewi, gimana kalau misalnya kami pakai mustika kami? Jadi kita bisa keluar dari sini. Setuju. Biar orang-orang itu kapok dan nggak akan nyakiti kita lagi. Setuju. Setuju. Ayo kita pakai. Jangan-jangan, ingat. Tujuan kita datang ke sini tuh apa? Kita tuh ada perlu sama mereka. Jangan dilawan dengan kekerasan. Ya terus, menghadapinya pakai apa dong, Bu? Iya, Bu. Menghadapi orang-orang galak seperti mereka itu. Cuma ada satu cara. Dengan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik, sabar, lembut. Mereka nanti juga akan percaya kalau kita adalah orang baik. Siapa tahu kita dilepasin. Aduh, berat dong. Ibu yakin mereka bisa dilawan dengan kelembutan. Lihat aja tuh, mukanya pada sangar-sangar. Jangan-jangan nanti kita dimakan loh sama dia. Udah tuh, mestika aja yang dimakan. Kan dia badannya paling gede, paling banyak lemaknya. Ini serius, Wati. Ini bukan bercanda. Ini tuh menyangkut mati dan hidup kita. Dika, coba sekarang pergunakan kuping kamu untuk mendengarkan apa rencana Ratu Sima dan juga Nyirangi. Siapa tahu kita bisa tahu. Beres, Bu. Nyirangi! Nyirangi! Keluar kamu! Nyirah! Hei, di sini, di sini! Ngapain tadi kamu ngatain aku kalau aku kasar depan orang-orang? Emang kamu kasar kan orangnya? Semua dunia juga tahu. Penting apa kamu ngomong kayak gitu ke orang-orang? Harusnya tuh kamu ngomong tentang aku yang baik-baik dong. Bilang kalau aku tuh orangnya baik, lemah lembut, penuh kasih sayang. Jangan modal licik doang. Otak tuh harus jalan. Maksudnya? Aku tuh sengaja ngasih tahu mereka tentang kegalakan kamu. Biar mereka tuh bisa dekat sama kamu. Kamu tahu kan, mereka ini orang-orang galak. Dengan begitu kalian punya persamaan sifat. Ya juga sih. Nggak percuma sih ya kamu buta, tapi kalau otaknya pinter. Kamu jangan ngatain aku buta mulu dong. Aku nih nggak buta. Tapi untuk sementara ini aku nggak bisa lihat. Ya udahlah ya, apa bedanya, terserah. Yang penting kita harus buru-buru ngambil mustika itu dari anak-anak. Tahu kata sabar nggak? Pernah dengar nggak kata sabar? Enggak. Bahasa apa tuh? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu sabar, itu bisa membawa kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Mudah-mudahan. Nyinyir melulu, ngomong dong, Mas. Ya, Mas, dengar apaan sih? Sini, sini. Mereka itu memang benar-benar bodoh. Ngapain ngeributin masalah kayak gitu? Kayak anak kecil. Ini adalah hal yang bagus. Dengar, anak-anak. Kalau Nyirangi sama Ratu Sima tidak kompak, artinya mereka bukan tim yang kuat. Dan ini adalah kesempatan buat kita. Ibu ada rencana. Siap, laksanakan. Ini semua salah kamu. Dari tadi kamu tuh keras kepala, gak bisa dikasih tahu. Gara-gara kamu ini semua kita di penjara, tau gak? Apa? Kamu tuh yang malas mikir. Aduh, Pak, tolong kita dong. Kita pusing nih, ngeliat pengasuh kita berantem. Tolong, Pak. Mau ribut lagi? Pak, tolong, Pak. Enak aja. Diam.
Serbu! Wati, dia ngomong apa sih? Aku gak ngerti jadinya. Ya Mas Ada, aku juga gak ngerti. Kasih tahu kita dong Mas Ada. Mas Ada ngerti kan? Kita nggak boleh berisik. Telinganya tajam banget. Kalau kalian sudah siap, nanti Ibu kasih kode. Kode. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dasar nenek-nenek kampung. Kamu seupai. Acting sok pinter tapi nggak tahu apa-apa. Hati-hati, tuh lidah ntar melar. Kalau ngeledekin nggak usah panjang-panjang. Kok tahu sih? Kamu ini Telmi ya? Kan aku udah bilang. Kalau aku buta, tapi telinga itu jadi tajam. Telingaku saking tajamnya bisa mendengar kalau lidah kamu tuh menjulur keluar. Kamu jangan sembarangan. Ini telinga, telinga super. Iya deh ya, pede banget sih. Kalung kamu bisa menirukan suara siapa saja yang kamu inginkan. Tiru suara Ratu Sima dan katakan ini. Duh, si nenek udah tidur aja. Katanya super, jam segini udah ngantuk. Dasar, kletoy, gak sadar diri udah tua. Sok senior, main perintah seenak jidat. Dasar mulut ember. Sobek-sobek nanti mulutnya. Dia kira dia siapa? Aku siapa? Aku ini ratu cantik dari Cina. Cantik, muda, berbakat, penuh prestasi. Prestasi sihir, merebut hati cowok-cowok, nakutin anak-anak. Sementara dia siapa? Cuman bandut tua kesepian. Temen aja gak punya, temennya cuman patung. Hari gini hidup sama patung. Ih, manusia purba kali. Dasar sih mah kurang ajar. Manusia purba harusnya hidup sama dinosaurus sana. Udah gitu sok punya kuping super lagi. Paling kan juga sementara doang, besok-besok dia jadi budak. Pas tuh, udah uzur, budak, buta, tua lagi. Emangnya dia pikir dia itu siapa? Dia pikir dia tuh hebat dan raja tampan seperti Narayan akan memilihnya. Perawan tua nggak laku dari kerajaan lain. Mimpi kali. Ngomong apa sih itu si tua bangka? Hah? Berani ngomongin aku ya? Nyirangi! Aduh! Dika! Aduh, Mas Dika! Ayo, Mas Dika, cepat! Cepat, Dika! Aduh, aku nggak kuat, Mas! Hei, jangan lari! Hei, mau makan ayam goreng nggak? Ayam goreng, mau kan? Ayo, Dika, ayam goreng! Ayam goreng? Wah! Sekarang lebih baik kita pergi. Ayo, yuk.